Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Aki mau ngomong soal komeng atau komeng? Komeng. Iya, penyanyi. Penyanyi. Bukan penyanyi, pelawak. Ya, apa? Pelawak. Apa gitu. Jadi perjalanan hidup orang itu enggak terduga ya. Ada orang yang rencananya itu apa? Kamu jangan kemari tuh. Jangan sisa lewat sana. Ada orang yang pengen ke utara, gak taunya Allah mengendaki ke selatan, ya jadi ke selatan ya. Oke. Ada orang yang ke barat, ternyata Allah mengendaki ke timur, ya jadi dia ke timur ya. Dan kita lihat dulu ya, siapa itu yang Susilo Tur itu, kakaknya Pramudya Anantatur. Dia seorang dokter ya, zaman Orde Baru kan dia kuliah tuh di Rusia sampai gelar dokter. Akhirnya dia menjadi tukang sampah ya. Hidupnya setala, Dok. Jadi mengais sampah ya, seorang dokter itu kehidupannya. Komeng juga begitu. Siapa yang menduga dia kemudian menjadi viral kembali ya? Setala. Dia mungkin juga enggak menduga kampanye, enggak ngeluarin duit, enggak tentu banyak orang milih. Tadinya waktu saya buka di TPS berapa itu di sini, saya pengen tertarik juga dengan tertarik juga dengan komeng. Udah sih dah, udah dia mau. Tapi saya ingin pasti saya duga pasti dia banyak pemilihnya kan, langsung menarik nomor 10 kalau enggak salah. Terus saya milih yang perempuan Jihan Fahira, saya ngobrol dia. Setelah jadi ternyata apa laki keberuntungan itu memang harus dipercaya dalam hidup ya. Banyak orang yang beruntung, banyak orang pintar yang nggak beruntung, tapi itulah ya takdir Allah berlaku. Manusia hanya menerima. Persoalannya adalah apakah bisa komeng itu membawa aspirasi seniman, aspirasi apa ya, paling nggak seniman, samping aspirasi yang lebih luas yaitu aspirasi masyarakat yang diwakilinya dia sebagai senator dari Jawa Barat ya. Itu persoalan lain, tapi yang sekarang persoalan viral persoalan sekarang dia dapat keberuntungan mendapatkan suara yang banyak ya kan. Jadi intinya takdir Allah berlaku, kita hanya menerima. Manusia yaitu komeng hanya menerima takdir yang digariskan oleh Allah. Dan kita punya takdir masing-masing ya. Oleh karena itu apapun yang ditakdirkan oleh Allah kita terima dengan penuh rasa syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu tuh ganggu aja sih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu. Waalaikumsalam. Warah. Warah. Matullahi. Berkatu. Wabaro. Katu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Aki mau ngomong soal komeng atau komeng? Komeng. Iya, penyanyi. Penyanyi. Bukan penyanyi, pelawak. Ya, apa? Pelawak. Apa gitu. Jadi perjalanan hidup orang itu enggak terduga ya. Ada orang yang rencananya itu apa? Kamu jangan kemari tuh. Jangan sisa lewat sana. Ada orang yang pengen ke utara, enggak taunya Allah mengendaki ke selatan, ya jadi ke selatan ya. Oke. Ada orang yang ke barat, ternyata Allah mengendaki ke timur, ya jadi dia ke timur ya. Dan kita lihat dulu ya, siapa itu yang Susilo Tur itu, kakaknya Pramudya Anantatur. Dia seorang dokter ya, zaman Orde Baru kan dia kuliah tuh di Rusia sampai gelar dokter. Akhirnya dia menjadi tukang sampah ya. Hidupnya, setalah Dok. Jadi mengais sampah ya, seorang dokter itu kehidupannya. Komeng juga begitu. Siapa yang menduga dia kemudian menjadi viral kembali ya? Setara. Dia
mungkin juga nggak menduga kampanye nggak ngeluarin duit nggak, atau banyak orang milih. Tadinya waktu saya buka di TPS berapa itu di sini, saya pengen tertarik juga dengan tertarik juga dengan Komeng. Udah sih dah, udah dia mau. Tapi saya ingin pasti saya duga pasti dia banyak pemilihnya kan, langsung menarik nomor 10 kalau nggak salah. Terus saya milih yang perempuan Jihan Fahira, saya ngoblos dia. Setelah jadi ternyata apa laki keberuntungan itu memang harus dipercaya dalam hidup ya. Banyak orang yang beruntung, banyak orang pintar yang nggak beruntung, tapi itulah ya takdir Allah berlaku. Manusia hanya menerima. Persoalannya adalah apakah bisa Komeng itu membawa aspirasi seniman, aspirasi apa ya, paling enggak seniman samping aspirasi yang lebih luas, yaitu aspirasi masyarakat yang diwakilinya dia sebagai senator dari Jawa Barat ya. Itu persoalan lain. Tapi yang sekarang persoalan viral. Persoalan sekarang dia dapat keberuntungan mendapatkan suara yang banyak ya kan. Jadi intinya takdir Allah berlaku, kita hanya menerima. Manusia yaitu Komeng hanya menerima takdir yang digariskan oleh Allah, dan kita punya takdir masing-masing ya. Oleh karena itu apapun yang ditakdirkan oleh Allah kita terima dengan penuh rasa syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu tuh ganggu aja sih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh gitu. Waalaikumsalam. Warah. Warah. Matullahi. Wabarakatuh. 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 Ah. Ah, pas.